keluarga Batman dan jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'allamal qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pemirsa, para pecinta Quran, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya calon penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama saya Abdul Razik dan tim Bilqis Center. Kami akan mempersembahkan sebuah metode bagaimana cara cepat membaca dan mengiramakan Al-Quran. Pada kesempatan ini, kami akan membimbing pemirsa semuanya, yaitu menyederhanakan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Dalam istilah Qori atau Tilawatil Quran atau Nagamul Quran, seni membaca Quran, irama ini biasa disebut dengan irama Ras. Sebelum masuk kepada ayat, kami merumuskan sebagai rumus hitungan dengan irama. Boleh diikuti rumusnya sebagai berikut. Tua gapat manam jopan. Sekali lagi, rumusnya hitungan 1 sampai 8. Tua gapat manam jopan. Ya, boleh diikuti yang di studio atau di rumah, silakan. Tua gapat manam jupan. Sekali lagi. Tua gapat manam jupan. Nah, rumus itu boleh dilihat tampil di televisi atau nanti pada panduan buku ini, maksud saya pada panduan irama ini disertakan ada buku panduannya. Oleh karena itu, kita lanjutkan dengan rumus yang kedua. Tua gapat manam jupan. Sekali lagi, perhatikan. Tua gapat manam jupan. 1, 2, 3. Tua gapat manam jupan. Sekali lagi. Tua gapat manam jupan. Pada buku ini itu pada halaman 17. Kemudian bagaimana cara memasangnya? Rumus pertama dan rumus kedua, silakan simak surat Al-Fatihah yang dimulai dengan ta'awud. Tua gapat manam jupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah bukan? Dicoba. 1, 2, 3. Tua gapat manam jupan. A'udhu. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Itu rumus pertama. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tua gapat manam jupan. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Baik, selanjutnya yaitu irama yang kedua. Tua gapat manam jupan. Ingat ke atas ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, satu, dua, tiga. Tuaga Padma Namjupan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Tuaga Padma Namjupan. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita gabungkan dua-duanya menjadi rumus gabungan 1 dan 2. Tuaga Padma Namjupan. Tuaga Padma Namjupan. 1, 2, 3. Tuaga Padma Namjupan. Tuaga Padma Namjupan. Nah, selanjutnya masuk suratul Fatihah. Alhamdulillah, rumus satu ya. Tuaga Padma Namjupan. Tuaga Padma Namjupan. Dua ayat. Saya dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yuk, 1, 2, 3. Tuaga Padma Namjupan. Tuaga Padma Namjupan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh dilanjutkan Tuaga? Tuaga Padma Namjupan. Tuaga Padma Namjupan. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuaga. Tuaga Padma Namjupan. Tuaga Padma Namjupan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, pemirsa, para pecinta Quran, adik-adik dan para pecinta semuanya dimanapun anda berada, alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan rumus 1 dan 2 pasang kepada surat Al-Fatihah. Nah, karena itu tidak ada salahnya kita coba yang ada di studio dan di rumah juga boleh mengikutinya, suratul Fatihah. Silahkan Ananda Yahya. Tuaga Padma Namjupan. Oke, sini. Tuaga Padma Namjupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, langsung saja. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang, ihnya hanya ihdinas. Ihdinas. Jangan ih, ih, ha. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ambil nafas.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, bagus sekali. Ananda Yahya. Alhamdulillah telah menyelesaikan suratul Fatihah dengan rumus 1 dan 2. Para pecinta Quran, pemirsa dimanapun Anda berada, ya, kalau kita terus menyaksikan, mendengarkan, insya Allah bisa kemudian melangkah kepada step berikutnya, ya, yaitu surah An-Nas. Saya contohkan ya. Tuaga Fatmanan Jopan. Kalau tadi ta'awud itu rumus 1, sekarang basmalah yang rumus 1, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi coba 1, 2, 3 tuaga. Tuaga Fatmanam Jupan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang rumus 2-nya bagaimana? Pasang di ayat pertama, ya. Tuaga Fatmanam Jupan. Coba. Tuaga Fatmanam Jupan. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Perlu diingat karakteristik rumus 2 adalah ke atas ujungnya, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, sekarang kita ulang dari pertama, rumusnya langsung digabungkan. Bersama-sama 1 2 3. Tuaga Fatmanam Jupan. Rumus 2. Tuaga Fatmanam Jupan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Satu. Malikin. Senantiasa menyimak acara ini, insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita coba pada Ananda Naifa. Kami persilakan. Tuaga Fatma, yo. Tuaga Fatma Nam Jupan. Tuaga Fatma Nam Jupan. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Qul a'udzu birabbin nas. Satu. Malikin nas. Dua. Ilahin nas. Satu. Pas dua. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Satu. Minal jinnati wan nas. Baik, subhanallah, luar biasa. Ya, mulus ya bacanya, fasih walaupun agak sedikit serak ya. Tapi sudah bagus ya.
Insya Allah. Baik, pemirsa juga boleh mencoba surat An-Nas dan surat-surat yang lainnya. Oleh karena itu kita bantu dengan surat-surat yang lebih menantang lagi. Kalau tadi surat An-Nas, kita coba dengan surah Al-Kafirun. Ya. Tuaga, ya. Itu bareng-bareng. Tuaga 46 jupan. Tuaga 46 jupan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum wa liyadin. Nah, ya. Di sini sudah mulai masuki rumus tidak beraturan. Jadi pada surat Al-Kafirun ini, surah Kafirun yang ayat nomor 4 itu rumus 2.